Keluarga besar Kanzu Shalawat menggelar acara halal bihalal bersama Rais Aim Jatman, Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya pada Minggu 23 April 2023 atau 2 Syawal 1444 Hijriah. Halal bihalal ini dihadiri ribuan orang. Mereka memadati Jalan Dr. Wahidin depan Gedung Kanzu Shalawat dan di dalam Gedung Kanzu Shalawat. Acara halal bihalal keluarga besar Kanzu Shalawat bersama Habib Lutfi ini rutin diselenggarakan tiap tahun, tiap tanggal 2 Syawal. Acara ini selalu dihadiri ribuan orang jemaah. Dalam kesempatan itu, Habib Lutfi memberikan pesan mengenai manfaat ibadah puasa sebagaimana sabda Rasulullah bahwa ibadah puasa itu menyehatkan. Bukan sekadar sehat, tapi sumber kesehatan. Sehat yang pertama adalah sehat fil iman yang akan memunculkan sehat fil akli atau sehat akal. Juga sehat fil kalam, sehat fil lisan, sehat fil nashor, hingga sehat fil nut. Habib Lutfi menambahkan, puasa tidak sekedar melatih manusia tahan lapar dan haus, meski segala macam berbuka telah tersedia. Tapi lebih dari itu, ibadah puasa mengajarkan manusia untuk memiliki kepedulian bagi sesama yang dalam kondisi serba kekurangan untuk bisa makan dan minum.